pemilik nama lengkap Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Erlangga Hartarto MBA MMT, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1 Oktober 1962 silam. Ia menikah dengan Yanti Kaismandiari dan memiliki 8 anak. Erlangga merupakan Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Dirinya juga berperan aktif dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan menjadi koordinator penanganan COVID-19 di luar Jawa Bali. Erlangga merupakan lulusan SMA Kolej Canisius Jakarta pada tahun 1981. Di sekolah yang sama, Erlangga menjadi wakil ketua OSIS. Di Universitas Gadjah Mada, ia terpilih menjadi ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik. Pada tahun 1996, Erlangga mendapatkan gelar MBA di Monash University Australia dan gelar Master of Management Technology didapatkan di Universitas of Melbourne Australia tahun 1997. Erlangga merupakan ketua umum Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi JK. Kemudian ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011 hingga 2014. Pada 2006 hingga 2009, dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI. Periode yang sama ia menjabat Ketua Komisi 6. Periode 2004 hingga 2009, Erlangga merupakan Wakil Bendahara Pengurus DPP Partai Golkar. Erlangga mengaku mengagumi ajaran Mahatma Gandhi menyangkut 7 hal yang harus dihindari. Kaya tanpa bekerja, kesenangan tanpa kesadaran, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moral, ilmu tanpa kemanusiaan, penghargaan tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.